was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Memahami situasi Farah Fauzanah yang sehingga kini masih belum bertemu jodoh, peminat meluahkan rasa sebak melihat penyampai radio itu kelihatan sedih ketika diajukan soalan diminta memilih sama ada cinta ataupun duit. Dalam rekaman video tular itu, Farah atau Farah Fauzanah Muhammad Fadli memilih cinta berbanding uang ringgit dan dilihat tidak mampu menahan sebal. Kalau awak tanya saya tidak akan pilih duit, saya akan pilih cinta, katanya. Rekaman video tersebut dimuat naik di aplikasi X Hot FM pada Kamis, menjengah ke ruangan komen rata-rata netizen melakukan rasa sedih selepas menonton video berkenaan. Ya, kadang-kadang perempuan perlukan cinta lebih duit, duit boleh dicari di mana-mana. Kalau nak banding fasal duit, Kak Fafau, sudah tidak perlu risau, dia sekarang hanya perlu teman hidup. Farah sudah ada apa yang dia mahu kecuali cinta. Kadang bila tak ada peneman di sisi, kita akan rasa sunyi, kata mereka. Malah ada juga di antara mereka mendoakan supaya Farah segera bertemu dengan lelaki idamannya satu hari nanti. Allah, semoga baik-baik sahaja untuk kamu, Farah. Fahamnya sebab keadaan kita sama di mana sudut. Rasa macam sudah putus asa, moga kita berjumpa jodoh yang terbaik, Fafau. Saya cuma berharap semua dia bahagia, stay strong sis, ujarnya. Pada September 2016, Farah mengumumkan dia bakal mendirikan rumah tangga bersama seorang lelaki bernama Muhammad Hafiz. Bagaimanapun, marlis tersebut tidak kesampaian dan terpaksa dibatalkan atas sebab pribadi yang tidak boleh dikongsikan kepada umum. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.